Nop. Ya? Gimana ngajar privatnya? Lagi nggak ngajar. Oh iya, anak sekolah lagi libur ya. Setelah liburan kamu ngajar lagi kan? Nggak tahu. Kok belum tahu? Soalnya murid-murid Denok udah pada lulus SD. Jadi sekarang kamu belum punya murid baru? Belum. Walah, Pak! Bapak! Bapak! Iya, Bu. Sini sebentar. Ada apa? Ya sini, ke sini, masuk. Ada apa sih? Ini loh, Denok belum dapat murid baru untuk ngajar privat. Kok bisa? Ya bisa. Bapak ingat, ada teman bapak. Denok mau disuruh ngajar bapak-bapak. Bukan, teman bapak itu punya cucu. Masih SD. Coba ditanyain, Pak. Barangkali mau jadi muridnya Denok. Iya, iya. Nanti bapak ke rumahnya. Sekalian mau lihat toko. Bapak mau nelpon temannya bapak? Bukan. Nelpon ojek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jak, kamu lagi di mana? Di Pangkalan, Pak. Anterin bapak ya. Bapak mau ke toko. Iya, Pak. Bisa. Ojak jalan sekarang. Mau kemana lu? Mau ke Ancol ngeliat lumba-lumba sama bapak. Apa belanja sembako? Hahaha. Mau suapin kali. Ya, suapin kali. Cak. Wah, bel gedes lu. Ri, hadirin ganggu mulu ah. Bangun, Ri. Pasti ngantuk, Deden. Kapri. Mohon maaf, Bos Bapak Sofyan. Sapi tidak tertidur. Hanya berusaha untuk melawan rasa ngantuk saja. Deden mana? Anu. Deden sedang pergi ke warung Bapak Haji Sodik untuk membeli kopi agar Sapri dan Deden tidak mengantuk. Ya udah nggak apa-apa. Gini, Pri, besok saya mau pindahan rumah. Kamu sama Deden tolong bantu angkut-angkut barang ya. Untuk sementara cucian motor ditutup aja. Baiklah. Jangan tidur lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motormu kalau sampai Cibubur, kuat nggak ya? Cibubur? Ya kagak kuat, Pak. Ojak kirain mau nganterin kemana. Udah, Pak. Nanti aja ojak diajak ke tokonya. Bapaknya dada aja. Ya udah, anterin bapak sampai ke Pangkalan aja ya. Iya, Pak. Jalan dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi ketika Deden pergi, Bos Pak Sofyan melakukan kunjungan ke tempat pencucian sepeda motor. Aduh, kumaya. Deden lagi pergi gimana tuh kamu, Sapri? Tenang saja, Deden tidak usah panik. Bos Pak Sofyan tidak marah. Alhamdulillah. Oh iya, bicara-bicara, tadi Bos Pak Sofyan mengatakan beliau ingin pindah rumah. Kesempatan Deden ini mau kamu sapi. Kesempatan cari poin. Assalamualaikum. Deden. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Paling Salman, Bu. Ih, kakak apaan sih? Coba aja lihat. Mana mungkin? Gak ada yang gak mungkin. Hmm.
Salman apa Kasman? Bapak! Lingga bunga! Bunga? Ada apa, Reden? Lingga bunga! Saya sudah siap! Siap apaan? Angkut-angkut barang! Katanya mau pindahan! Ih, pindahannya besok! Ini masih packing! Masa sih? Iya! Bukannya sekarang? Bukan! Yaudah, saya pulang lagi tuh. Kamang Sapri! Apa ada pindahnya juga bukan sekarang, Pak Sopian teh? Sok soyuno, sok tahu. Deden, malu bertanya sesat di jalan. Makanya sebelum jalan bertanya terlebih dahulu. Main jalan-jalan aja. Kumaha? Yang lancar ngojeknya, Jap. Ya, Pak. Bapak langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mas. Iya, mari, Pak. Bapak lu mau kemana tuh? Ke toko. Wah parah lu, gak nganterin mertua lu, menantu apaan lu? Gua takut. Takut kenapa lu? Kalau ini pangkalan gua tinggal lu sendirian, ntar lu duluan yang kaya, kan penumpang semua dapat lu yang bawa. Wah bilang aja lu takut jagain toko ya. Pet nyamuk berapa? Pet nyamuk sekarang? 2.000. Kenapa, Bang? Bocor. Oh. Mau diganti apa ditambal aja nih? Tambal aja deh. Paling lubangnya cuma satu. Oh, ya udah. Oh iya. Saya pergi dulu ya. Nanti saya balik lagi. Ya, siap. Ojek, Om. Tuh, Om, bawa. Lu juga, Om. Gimana sih, lu? Ayo, dah. Satu lagi nggak ada. Udah gini aja. Dua dulu, yang satu tunggu sini, ya? Ya udah, kalau gitu kita Om Pimpa. Yang kalah yang nunggu. Hah? Oke. Okay. Om Pimpa layung gambreng. Gambreng. Ya, cepetan. Tenang, nggak sampai sore. Ayo, sama kakak. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Balik aja kamu, Is. Mas mau makan mie, lapar. Oh, ya udah. Rame nggak? Ada tadi satu nambel ban. Alhamdulillah. Cuma satu, Pi. Satu juga harus disyukuri, Mi. Iya, alhamdulillah. Tapi lebih alhamdulillah lagi kalau 5. Amin, mudah-mudahan. Ya udah. Mas makan dulu ya. Iya. Buru-buru mau ngapain sih? Mau main. Kamu mau main? Kakak lagi buru-buru. Mau ke bengkel? Padahal ngejar waktu kan. Nanti waktu main PS-nya keburu abis. Kalau ke bengkel kan bisa kapan aja.